Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah, hari ini admin kembali share ke teman-teman semua. Hari ini admin kembali berkunjung ke kebunnya Bapak Oman, teman-teman. Ini adalah kebun tomat yang hari ini usianya 15 HST. Alhamdulillah, perkembangannya cukup baik, teman-teman. Dan admin sudah diizinkan untuk mengaplikasikan jakaba pada tanaman ini, teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti ini perkembangan tanaman tomat. Ini untuk benihnya, benih Timothy, teman-teman. Ini usianya 15 HST. Alhamdulillah sudah tinggi, teman-teman. Nah, ini untuk yang sehat sudah bagus, teman-teman ya. Ini sebentar lagi berbunga, teman-teman. Kalau sudah 15 HST, oh sudah berbunga, teman-teman. Nah, ini sudah muncul bunga, teman-teman ya. Ini di usia 15 HST, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini perkembangan terbaru untuk tomat Timothy. Dan untuk yang bedengan ini kita aplikasikan jakaba, teman-teman. Khusus satu bedengan ini ada berapa pohon ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, teman-teman ya. Ini ada 21 pohon yang kita coba diaplikasikan jakaba, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk perawatan tanaman tomat usia 15 HST ini perlu kita lakukan pemupukan, teman-teman ya. Nah, untuk 15 HST ini kita akan aplikasikan pupuk kompos yang dicampur dengan jakaba, teman-teman. Dan ditambah dengan semen sedikit dan tanah hutan, teman-teman ya. Supaya kesuburan tanahnya tetap terjaga, teman-teman. Dan ini admin sudah izin ke Bapak Oman untuk uji coba aplikasi jakaba pada tanaman yang ini. Admin sudah izin untuk pemasangan kompos pada tanaman yang ini, teman-teman ya, yang satu bedeng ini. Oke, teman-teman, untuk proses penaburannya kita perlu siapkan tempatnya, teman-teman ya. Nah, tempatnya ini kita taruh di pinggirnya, teman-teman ya, melingkar, teman-teman. Nah, ini kita perlu siapkan dulu tempatnya untuk menaruh komposnya, teman-teman ya. Ini kita gali dulu di sekelilingnya ini, karena komposnya akan kita pendam di dalam tanah, teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Kita gali dulu di pinggirnya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, kita gali dulu di pinggirnya karena kita mau pasang di pinggiran sini, teman-teman. Nah, ini teman-teman, kita gali dulu di pinggirannya seperti ini, teman-teman. Nanti semua ya, kita akan gali semua di pinggirnya ini. Kemudian nanti setelah kita buat seperti ini, kita tabur dengan kompos, teman-teman ya. Nah, kita gali semua, teman-teman, di bagian pinggir-pinggir pangkal batang, teman-teman ya. Nah, kita gali seperti ini, teman-teman. Teman-teman, semuanya kita gali, teman-teman ya. Ini.
Ya, semuanya kita gali teman-teman, karena komposnya mau kita pendam teman-teman ya. Oke teman-teman, semuanya sudah kita gali teman-teman ya. Nah, melingkar seperti ini, sudah kita lingkari semuanya. Ini kita akan pasang kompos teman-teman. Nah, ini sudah kita lingkari semua teman-teman. Ini akan kita pasang kompos dari kue kambing sedikit, tanah perakaran bambu sedikit, semen sedikit, dan air jakaba teman-teman ya. Oke sahabat tani, kita langsung ke proses pemasangannya. Sahabat tani, sangat mudah membuat pupuk kompos sahabat ya. Syaratnya ini tadi, kohenya harus matang, kemudian jangan ditambah gula ya supaya tidak panas. Kalau ditambah gula takutnya mikrobanya aktif langsung panas teman-teman. Jadi seperti ini saja cukup. Ini kue kambingnya sudah matang, tambah tanah perakaran bambu, tambah air jakaba, dan ditambah sedikit semen. Oke, kita langsung ke proses pemasangannya. Nah sahabat tani, kompos yang kita buat tadi sekarang kita taburkan di sini, di sekitar perakaran tanaman apapun ya. Ini kita menggunakan kompos ini untuk tanaman tomat di moti teman-teman ya. Nah setelah dipasang seperti ini, kita pendam dengan tanah teman-teman. Tanah yang kita gali tadi kita pasang lagi. Nah seperti ini, tujuannya supaya mikrobanya tidak kepanasan teman-teman ya. Karena kalau kompos cuma ditabur saja itu mikrobanya takut kepanasan. Cara memasangnya gini teman-teman, tinggal diputar saja seperti ini, kemudian ditutup kembali dengan tanah teman-teman ya. Teman-teman, cara pemasangannya seperti ini ya. Kita pasang keliling melingkar seperti ini, kemudian kita tutup kembali dengan tanah teman-teman supaya komposnya ini ketutup tanah ya. Nanti posisinya berada di bawah permukaan tanah teman-teman, bukan di atas permukaan tanah ya. Kita pendam di dalam tanah komposnya teman-teman. Thank you.
Oke teman-teman, kita tabur-tabur seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita tutup kembali dengan tanah teman-teman ya, supaya komposnya ini berada di bawah permukaan tanah. Nah, seperti ini teman-teman. Penaburan komposnya. Alhamdulillah teman-teman, satu ember ini cukup untuk satu bedeng ini teman-teman ya. Alhamdulillah selesai proses pemasangan kompos instan 5 menit jadi teman-teman ya. Oke, lanjut kita tinggal tutup lagi dengan tanah teman-teman. Nah, seperti ini. Kita tutup kembali dengan tanah supaya komposnya tidak lari kemana-mana teman-teman ya, dan supaya mikrobanya tidak kepanasan teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai melakukan pemupukan teman-teman ya, tapi dengan pupuk kompos teman-teman ya. Ini tanaman tomat Timothy umur 15 HST, seperti ini perkembangannya. Dan tadi kita sudah aplikasikan pupuk kompos instan 5 menit jadi untuk menyiapkan konstruksi tanah dan juga mikroba, dan juga tentu unsur hara ada pada kohe dan juga pada akar bambu dan pada semen teman-teman ya. Jangan lupa saksikan terus perkembangannya untuk tanaman yang kita tabur dengan kompos ini pada usia-usia selanjutnya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Admin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.